约伯记的教训五：如果神需要人的指示才能同理万有，那神就不是神了。所以，当神清楚向约伯表示他的治权后，约伯立即俯伏下来，平心静气地反思自己那有限的地位。 有限的地位是顺服的地位，无限的地位不需要向有限的做任何报告、解释或申请任何的批示。透过约伯记这本书，一人可获得一个启示，就是不要追根究底。 穷追不舍地问：“为什么？只要全心全意信靠神，从不误事。神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念。神的道是完全的，神满有恩慈与怜悯。” Die, pelajaran lima dari kitab ayub jika Tuhan membutuhkan perintah manusia untuk mengatur segala sesuatu maka Tuhan bukanlah Tuhan oleh karena itu ketika Tuhan dengan jelas Menyatakan kekuasaannya kepada Ayub, Ayub segera sujud kepada Tuhan dengan tenang, merenungkan bahwa posisinya yang terbatas, posisi terbatas adalah posisi berserah secara total. Status tidak terbatas tidak perlu membuat laporan penjelasan atau mengajukan persetujuan apapun kepada yang terbatas. Melalui Kitab Ayub, orang benar bisa mendapatkan pencerahan, yaitu jangan sampai bertanya mengapa terus menerus hanya percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Jalan Tuhan sempurna. Tuhan penuh dengan kebaikan dan belas kasihan, dan kasih karunia Tuhan cukup bagi manusia.